bin Abdullah yang membincangkan daripada perspektif sosial. Dan kita telah selesai kesemuanya. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada yang terlepas menonton ataupun terlepas daripada pembentangan-pembentangan ataupun ucapan pada pagi tadi, boleh tonton semula daripada Facebook Institut Darul Ihsan ataupun YouTube Institut Darul Ihsan. Yang menonton daripada Facebook mungkin boleh kongsikan secara langsung ini, mungkin ada rakan-rakan teman-teman yang tak berpeluang untuk menonton secara terus daripada ruangan Zoom, boleh menonton di Facebook, boleh kongsikan, share pautan secara langsung ini kepada rakan-rakan dan teman-teman di luar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya maklumkan tadi, pada petang ini kita kembali lagi untuk berbincang di arena forum Pembinaan Bangsa Malaysia dengan tema dia, dengan tajuk Merdeka dan Demokrasi, Apa Kata Anak Muda. Dan pastinya panel pada hari ini dibarisi oleh anak-anak muda yang sangat kental jiwanya, bersemangat, jiwa besar, dan akan memberi pandanganlah berkenaan dengan tajuk pembinaan bangsa ini. Dan insyaAllah akan dimoderatorkan oleh Cik Afifah Zainuddin yang merupakan ahli parlimen beliau. Jadi kita akan lihat perbincangan pada petang ini. Jika ada sebarang soalan ke apa, boleh tanya. Dan kita serahkan forum Pembinaan Bangsa Malaysia, Merdeka dan Demokrasi, Apa Kata Anak Muda. Saya serahkan kepada Cik Afifah Zainuddin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para panel dan hadirin sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis sebentar tadi, Saudara Hanif. Terima kasih saya ucapkan kepada YB Dr. Siti Maria atas ucapan perasmian pada pagi tadi, dan juga kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Rezwan Osman atas ucap tama yang diberikan di awal webinar kemerdekaan ini. Tidak lupa juga kepada para panel pembentang pada sesi pagi tadi. Jadi petang ini kita teruskan pula kepada barisan anak muda dalam forum Pembinaan Bangsa Merdeka dan Demokrasi, Apa Kata Anak Muda. Saya Nur Afifah binti Zainuddin, merupakan Ahli Parlimen Belia Malaysia Negeri Selangor selaku moderator pada petang ini. Jadi sebelum kita mulakan forum pembinaan bangsa ini, izinkan saya perkenalkan barisan panel yang dihormati. Panel pertama kita yang berhormat Tuan Chua Wei Kiat, merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Rawang, berkelulusan daripada University of Abbot Dundee, United Kingdom, dan beliau kini berkhidmat secara total sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Rawang. Selamat datang YB. Ya, apa khabar? Sihat. Harap YB pun berada dalam keadaan sihat. Ya, sihat. Okey. Seterusnya ialah Tuan Muhammad Hidayat, berkelulusan ijazah Sarjana Komunikasi dari University Sains Malaysia USM. Beliau kini berkhidmat selaku Ketua Setiausaha Sulit kepada Datuk Menteri Besar Selangor, selain turut menggalas amanah selaku pengerusi Gabungan Pelajar Semenanjung GPMS Negeri Selangor. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Tuan Hidayat. Terima kasih moderator. Okey. Seterusnya saya perkenalkan Cik Nicole Xiao Chong Lin selaku pengerusi dilantik UKEC. UKEC, United Kingdom and Air Council for Malaysian Students, adalah satu badan gabungan Malaysian societies di United Kingdom dan Ireland yang mewakili kepentingan seramai 16,000 pelajar Malaysia di UK dan Ireland. Cik Nicole juga berasal daripada Miri, Sarawak, dan kini sedang menuntut dalam tahun kedua di Imperial College London. Betul ya, Cik Nicole? Yup. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Cik Nicole merupakan pengerusi UKEC yang baru dilantik bagi sesi 2021-2022. Selamat datang, Cik Nicole. Yup, terima kasih moderator. Salam daripada Sarawak ni. Tapi Cik Nicole ada dekat KL kan sekarang? Ya, sekarang kat KL dah lah. Okey Cik Nicole, terima kasih. Panel terakhir kita, Tuan Ahmad Farid Sainuri selaku Presiden Majlis Belia Malaysia Negeri Sabah, berkelulusan dari Universiti Teknologi Petronas dan berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah.
Tuan Farid juga adalah seorang perunding pelaburan amanah saham bertauliah oleh Federation of Investment Managers Malaysia, FIMM, sejak tahun 2013 sehingga kini. Selamat datang Tuan Farid. Ya, terima kasih. Okey, selamat datang kepada panel-panel yang telah saya perkenalkan kepada anda semua di luar sana dan juga yang berada bersama kami daripada pagi dalam Zoom ini. So, selesai sudah sesi perkenalan kita bersama barisan panel yang saya kira amatlah hebat dan saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada para hadirin yang mungkin baru sahaja bersama kami. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesi forum kita hari ini telah bersiaran secara langsung di Facebook dan YouTube Institut Darul Ihsan. So, kepada yang menonton di luar sana, kami harapkan anda dapat menekan butang like dan sharekan hari ini punya, petang ini punya sesi. Jadi untuk tidak melengahkan masa, suka untuk saya teruskan forum ini dan untuk makluman awal, forum ini akan berjalan sebanyak 3 pusingan dan saya akan buka Q&A session selepas selesai ketiga-tiga pusingan ini. Jadi kita mulakan forum ini. So, Merdeka dan Demokrasi, 31 Ogos 1957. Mencatat satu sejarah besar kepada tanah Melayu dan 16 September 1963, Malaysia telah tertubuh secara rasminya. Tertubuhnya Malaysia itu adalah dengan kepelbagaian kaum, iaitu Melayu, Cina, India, pelbagai etnik dan suku kaum di Sabah dan Sarawak dan banyak lagi. Ini termasuklah juga dengan kepelbagaian agama yang dianuti dalam Malaysia. Jadi tertubuhnya Malaysia itu juga adalah kerana sistem demokrasi yang dilaksanakan sebelum ini oleh pemimpin-pemimpin kita bagi memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu zaman dulu. Jadi YB, di awal ini, mungkin YB boleh memberikan sedikit pandangan tentang apa itu pembinaan bangsa dan demokrasi daripada perspektif ADUN dari kalangan anak muda. Jadi YB, dipersilakan. Okay, terima kasih kepada moderator dan juga IDE yang menjemput saya untuk forum pada hari ini bertajuk Merdeka dan Demokrasi, apa kata anak muda. So, rasanya tajuk ini adalah disebabkan Hari Malaysia dan juga Bulan Kemerdekaan. Dan setiap tahun sampai ke masa ini tentulah ada perbincangan berkenaan dengan pembinaan bangsa dan demokrasi. Dan mungkin saya boleh telitikan berkenaan dengan pembina bangsa. Rasanya pembina bangsa tu kita akan fokus kepada pembina bangsa Malaysia. Dan perkataan ini dah tidak baru. Rasanya sejak kemerdekaan sehingga kini kita kerap berbincang berkenaan pembinaan bangsa Malaysia. Kalau kita rujuk kepada sejarah yang Malaysia, perkataan pembinaan bangsa ni sebenarnya dah bermula bukan saja pada waktu ketika pelancaran Wawasan 2020. Sejak 60-an ketika itu Singapura menyertai untuk tubuh Malaysia, Lee Kuan Yew dah sebut yang slogan Malaysian Malaysia. Dan sampai ke 90-an Tun Mahathir pula ada memperkenalkan wawasan 2020, dan dalam wawasan 2020 salah satu tema yang disebutkan adalah untuk membina bangsa Malaysia. Dan baru-baru ni pada zaman PM yang ke-7 iaitu Dato' Sri Najib, beliau juga memperkenalkan konsep Satu Malaysia. Sebenarnya konsep-konsep ini adalah konsep untuk membina bangsa Malaysia, dan setiap kali konsep ini dilontar ataupun diperkenalkan, dia dapat satu respon yang amat baik daripada kalangan Malaysia. Sehingga kini terdapat juga pelbagai perbincangan berkenaan bangsa Malaysia. Ada yang mengatakan sehingga kini memang Malaysia dah merdeka lebih daripada 60 tahun dan pertumbuhan Malaysia pun lebih daripada 50 tahun, tapi sehingga kini kita tak nampak lagi kejayaan untuk wujudkan bangsa Malaysia tersebut. Adalah disebabkan mungkin ada banyak punca-punca yang kita tidak keinginan berlaku, terutamanya dalam senario politik.
Pagi tadi saya turut ada baca beberapa kolom daripada beberapa orang dan dah mengatakan bahawa bangsa Malaysia ini faktor utamanya sehingga kini kita nampak progres tu lambat adalah salah satu sebab adalah unsur politik. Disebabkan di Malaysia ni kita tahu sejak kemerdekaan sehingga kini kita nampak ada beberapa parti politik masih sehingga kini masih menganggap yang model politik mereka adalah berdasar dengan kaum. Rasanya disebabkan tersebut hari ini negara kita walaupun rakyatnya rasa nak memahami saling memahami tapinya akhirnya digagalkan disebabkan isu-isu politik yang telah dilontarkan. So okay. Ada orang membuat perbandingan antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak dan seperti yang kita mengetahui di tempat seperti Sabah Sarawak tu memang telah memberi satu contoh yang baik atas membina bangsa Malaysia. Kalau kita pernah pergi Sabah Sarawak, mereka mempunyai satu tahap perpaduan kaum yang kira tinggi dan mereka pun mempunyai pelbagai kaum budaya kalau berbanding dengan Semenanjung. Kalau tak silap, di Sabah Sarawak mereka mempunyai lebih daripada etnik yang lebih daripada Semenanjung Malaysia. Mereka mempunyai lebih daripada 10 etnik, 10 kaum di situ. Tapi kalau kita tengok di Semenanjung kemungkinan kita lagi kurang, tapi yang apa tu ketengangan di Semenanjung dia berlebih kalau berbanding dengan kawasan di Sabah dan Sarawak. So rasanya bangsa Malaysia ini untuk anak-anak muda kita rasa ada lagi rangan untuk kita maju ke depan. Dan saya yang amat saya bangga adalah pada hari ini, ketika hari ini kita nampak dengan senario politik yang ada, kita dah berkembang dengan semakin sihat. Terutamanya selepas 2008 landscape politik berubah, kita nampak Pakatan Harapan dah buat perubahan dalam landscape politik di beberapa negeri dan 2018 kita ada buat perubahan di negara, landscape politik di negara, dan dengan konsep yang sentiasa dibawa oleh pihak Pakatan Harapan Parti Keadilan Rakyat yang kita memupuk berbilang bangsa, berbilang kaum, kita boleh duduk sekali untuk berbincang apa hala tuju negara. Saya rasa itu adalah salah satu progres yang amat positif untuk kita maju ke depan untuk berbincang perkara-perkara yang kita boleh saling memahami. Saya percaya dengan nak membina bangsa Malaysia ini, kita perlu duduk sekali berbincang dan memahami sama satu lain. Disebabkan saya percaya sebelum ni memanglah kita kekurangan platform, kita kekurangan platform untuk berkomunikasi, dan antara kita Chinese, Indian, Malay, Iban, Kadazan, kita ada berbeza budaya, berbeza etnik, berbeza cara hidup, dan kalau kita tidak berkomunikasi akhirnya kita senang akan dimasuki dalam trap yang akan menyebabkan salah faham. So rasanya dalam beberapa tahun 2000 sampai hari ini kita nampak perkembangan perpaduan antara kaum tu ada progress yang positif disebabkan landscape politik yang telah berubah dan berubah secara positif. Yeah. Terima kasih kepada moderator. Okey, terima kasih juga kepada YB. Saya kira YB pun dah ada menyentuh dengan kepelbagaian kaum ini, dengan kepelbagaian budaya, etnik, cara hidup ini memang agak sukar sebenarnya. Dia adalah satu cabaran lah, cabaran yang besar lah kepada rakyat-rakyat Malaysia pada masa kini. Tapi YB sendiri juga telah highlight kan betapa banyaknya perubahan dalam kalangan rakyat daripada zaman dulu sehingga sekarang.
Jadi untuk tidak berpanjangan, saya mungkin boleh kita dengar pandangan dari ataupun pendapat daripada Tuan Hidayat sendiri selaku figura yang aktif dalam NGO. So apabila kita melihat tentang pembinaan bangsa dan demokrasi ini, bagaimana pandangan sendiri daripada NGO itu sendirilah. Jadi saya persilakan Tuan Hidayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera terutamanya kepada saudari moderator, sahabat-sahabat di dalam forum ini, YB Tuan Chua Wikiat, saudari Nicole dan juga saudara Farid kan, daripada Majlis Belia Sabah. Pertamanya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sama-sama berpartisipasi di dalam forum ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di akhir sesi ini, insyaAllah. Baik, soalan yang ditanyakan kepada saya itu bagaimanakah kita melihat tentang pembinaan bangsa dan demokrasi di kalangan anak muda. Saya fikir tajuk ini adalah satu tajuk yang sangat sangat bersesuaian untuk kita kupas dan kita rungkai, apatah lagi ianya bertepatan dengan tema program ini, iaitu kita membincangkan mengenai konsep demokrasi dan pembinaan bangsa Malaysia perihal cabaran, halangan dan juga masa depan. Baik, saya kira YB Chua telah memperincikan dengan begitu baik sebentar tadi bagaimana yang dikatakan perihal transisi. Kalau kita melihat dalam pembinaan sesebuah negara bangsa, tidak terkecuali Malaysia, kita tidak boleh menafikan hubung kait politik dengan pembangunan sosial atau pembangunan masyarakat ini tidak boleh kita kesamping atau kita ketepikan sama sekali. Justru tadi YB Chua memperincikan bagaimana ada transisi. Satu ketika dahulu kita melihat bagaimana gagasan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir melalui wawasan 2020, yang mana di situlah secara rasminya istilah bangsa Malaysia digunapakai. Kemudiannya beralih kepada, kalau ikutkan zaman Tun Abdul Ahmad Badawi, fokusnya lebih kepada banyak pembangunan modal insan. Kemudian dalam zaman Datuk Seri Najib selaku Perdana Menteri membawa konsep gagasan Satu Malaysia. Dan sekarang ini kita diistilahkan pula oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dengan istilah keluarga Malaysia. Mahu tidak mahu kita perlu menerima hakikat bahawa apapun istilah ataupun penjenamaan ataupun branding yang hendak digunapakai ini, matlamatnya kekal sama, iaitu untuk menyatukan rakyat Malaysia ini di bawah satu jenama ataupun satu entiti yang tidak boleh terpisah satu sama lain. Saya kebetulan saudari pengerusi, rakan-rakan panel dan juga yang menonton, saya ada sedikit pengalaman bertugas di luar negara, di Indonesia. Justru mungkin banyak contoh-contoh yang akan saya pakai ini membanding bezakan dengan negara seberang. Tetapi kalau kita, ramai orang apabila bercerita tentang perpaduan ataupun membina bangsa ini, ramai orang tidak boleh mengelak untuk membandingkan dengan Indonesia misalnya. Tetapi mungkin ramai yang tidak sedar juga bahawa apa yang berlaku di Indonesia inilah, mereka ini isunya itu lebih kepada asimilasi. Mereka memang sampai satu ketika itu mereka, maaf kalau perkataan ini tidak sesuai, tapi dia menghilangkan identiti satu bangsa itu dengan menjenamakan bangsa Indonesia itu kepada semua khalayak. Sebab itu dia ada istilah penggunaan pribumi dan non-pribumi ini dimansuhkan sewaktu B.J. Habibie menjadi presiden selepas Suharto digulingkan. Ya, jadi istilah itu telah ditiadakan. Di Malaysia ini konsep yang kita guna pakai adalah perpaduan ataupun integrasi nasional. Dalam erti kata lain, kita mengiktiraf keberadaan bangsa-bangsa yang pelbagai. Baik bangsa Melayu yang berbentuk majoriti, tetapi tidak boleh kita kesampingkan komponen bangsa Cina, komponen bangsa India, apatah lagi di Sabah dan Sarawak yang mempunyai kepelbagaian bangsa dan juga etnik. Maka apabila kita melihat dalam konteks sudut pandang saya, dalam konteks NGO, saya ini banyak topi saya boleh pakai, tapi saya pakai topi NGO lah hari ini, ialah kita mesti memaham bahawa realisme anak muda pada ketika ini, bagaimanakah kita nak menjajarkan keupayaan pembinaan bangsa itu, khususnya dalam konteks memberdaya demokrasi di kalangan anak muda ini. Kita mesti melihat realisme anak muda. Realisme anak muda ini, kita melihat anak muda ini dengan budaya melawan itu satu benda yang tidak boleh kita pisahkan. Anak muda darahnya panas, anak muda ini memang suka melawan, anak muda ini dalam erti kata lain mereka akan sentiasa memilih haluan yang kiri. Haluan kiri ini bukan dari segi ideologi, tapi maksudnya apa saja yang bentuknya lurus dia akan cuba ke kiri, dia akan kalih ke kiri ataupun kalih ke kanan. Maka inilah yang menjadi satu cabaran besar, kerana persekitaran yang ada, ekosistem yang ada pada ketika ini, dia tidak lagi agak lurus pemaris seperti dulu.
dulu kita mungkin boleh diktif, kita boleh tentukan bahawa 1, 2, 3, 4, maka itulah yang ditentukan. Apa saja yang kerajaan jajarkan melalui sistem pendidikan, apa saja yang dibentuk oleh kerajaan melalui dasar-dasar, melalui baik dasar pembangunan, dasar sosial dan sebagainya, maka itu akan mudah untuk dicerakinkan dan membentuk pemikiran dan juga daya fikir dan budaya anak-anak muda. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks sekarang ini, anak-anak muda ini sudah berbeza. Saya percayalah, saya mungkin dalam kalangan yang ada ni, mungkin saya yang paling tak muda lah yang dalam kalangan ni. Tapi mungkin kita boleh tanya mungkin daripada saudari Nicole dan saudara Farid sebentar nanti, mungkin boleh ulas. Kerana kita melihat realiza anak muda ini, mereka akan melawan dan mereka akan sentiasa mempersoalkan. Dalam bahasa mudah, what is the problem? Apa masalahnya? Kalau kita kata ini tak boleh, so apa masalahnya? Kalau kita kata yang ini boleh, kenapa tak boleh? Jadi dia akan ada sentiasa pertanyaan-pertanyaan dan persoalan susulan yang memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan cabaran persekitaran. Sebab itu apabila kita bercerita mengenai pembinaan bangsa dan hubung kaitnya dengan demokrasi, kita harus menerima hakikat bahawa apabila kita bercerita mengenai demokrasi, ianya tidak semata-mata perihal pilihan raya. Ramai orang bercakap, oh sebab kita ada election, kita ada pilihan raya umum, kalau ada apa-apa yang berlaku kepada mana-mana wakil rakyat, akan ada pilihan raya kecil dan sebagainya, maka itulah satu bentuk demokrasi. Komponen demokrasi ini besar, dia bukan semata-mata pilihan raya, tetapi ianya juga perihal partisipasi dan penglibatan masyarakat di dalam proses membuat keputusan, di dalam proses untuk meneliti, menyaring dan juga bagaimana ianya boleh sampai dalam bentuk sistem penyampaian kepada khalayak. Selain daripada itu, kita juga tidak boleh mengesampingkan peranan anak muda dalam konteks tanggungjawab sivil dan juga perlindungan hak. Kita akur bahawa dalam konteks demokrasi ini, ianya perihal daripada rakyat kepada rakyat untuk rakyat sebagaimana yang digagaskan oleh Abraham Lincoln. Tetapi tidak boleh juga kita nafikan bahawa setiap komponen itu, baik dalam konteks pilihan raya, partisipasi atau pelibatan masyarakat ataupun perlindungan hak dan juga tanggungjawab sivil ini, dia ada syarat-syarat ataupun yang kita panggil sebagai kayu ukur yang menetapkan apakah sempadan yang boleh dicapai dan apakah yang tidak boleh dilangkau oleh anak-anak muda. Di sinilah kalau kita lihat, saya ingat mungkin saya tidak akan urai lebih panjang dalam sesi yang pertama ni, akan saya urai dalam sesi yang kedua ni. Di sinilah yang saya lihat sebagai cabaran, kerana NGO ini selalunya sifatnya itu skema, apatah lagi NGO-NGO belia. Orang mempunyai tafsiran bahawa kalau majlis belia, badan-badan belia, gabungan-gabungan belia ni, dia mesti mat batik, pakai baju, butang sampai atas, skema. Kalau bahasa-bahasa hipster ni, dia skema lah. Maksudnya, dan orang akan, kalau mengikut kepada trend anak muda sekarang ni, mereka akan menjauh. Di sinilah cabaran paling besar dalam konteks lembaga swadaya masyarakat ataupun NGO, apatah lagi macam yang YB Chua sebut dalam konteks politik yang beliau ulas sebentar tadi, peranannya besar kerana dia ada dimensi yang pelbagai dan menuntut kita menjajar diri kita dengan keperluan yang diperlukan dan diharapkan oleh anak-anak muda. Dalam erti kata lain, tidak boleh ada istilah shock sendiri. Betul, ada komponen demokrasi yang tidak boleh kita kesampingkan, tetapi peranan kita adalah menyesuaikan pendekatan kita supaya apa yang kita sasar dan kita laksanakan itu, yang mana matlamat akhirnya adalah untuk membina dan memastikan negara bangsa itu kukuh, dapat dicapai dengan baik. Jadi kalau boleh saya ringkaskan, perihal identiti bangsa Malaysia sebagaimana yang disebut oleh YB Chua tadi itu, isunya ialah ke arah untuk memastikan anak muda ini dapat memahami agenda pembinaan bangsa. Daripada sudut pandang NGO ini, kita kena bertanya apakah identiti yang sedia ada ini sudah utuh, dan apakah ianya sesuai untuk kita banding bezakan dengan pendekatan negara-negara lain, ataupun sebenarnya apa yang dibuat oleh Malaysia ini sudah cukup baik, cuma isunya, yang saya guna perkataan isunya itu, ialah branding yang berbeza-beza mengikut era-era pentadbiran yang menyebabkan kita agak nanar, kita agak keliru dalam mencari makna sebenar untuk membentuk negara bangsa ini dan menyesuaikan dengan acuan pemikiran anak muda generasi tahun 2021 ini. Saya kembalikan pada moderator, mungkin cukup bagi sesi yang pertama. Saya ulas panjang di sesi yang kedua, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan Hidayat. Saya rasa ni adalah sangat sangat terperinci lah bila kita kata tentang perbezaan branding setiap zaman pemerintahan itu sendiri, kan? Ya. Jadi daripada setiap pemerintahan daripada zaman kita merdeka sendiri pun, kita dah
cuba untuk menukar, untuk menjadikan betul-betullah pembinaan bangsa itu terjadi setiap zaman, lagi-lagi daripada kalangan anak muda itu sendirilah. Jadi mungkin kita boleh dengar lebih lanjut daripada anak muda yang ni betul-betul muda ni. Tapi kita tak katalah Tuan Hidayat mungkin terlebih muda. Okey, yang ni yang betul-betul muda ni, Cik Nicole. So selaku seorang pelajar lah di United Kingdom, di luar negara ni, so apa pandangan Cik Nicole sendirilah terhadap pembinaan bangsa ini dan demokrasi dalam kalangan anak muda, terutamanya anak-anak muda di luar negara? Mungkin kita tahu anak muda di luar negara, kita ada stigma yang dia tak cukup Malaysia, tapi apa pandangan Cik Nicole sendiri? Okay. Pertama sekali, terima kasih kepada moderator dan juga pihak IDE kerana menjemput saya dan juga on behalf of UKC lah to speak in this forum. If I can just use English because I'm more comfortable with it and I think it's easier to communicate my ideas that way. But yeah, I will share a bit of my views on how pembinaan bangsa, right? Or in other words, nation building, how does that look like overseas? I think where I can add to this discussion is how that looks like overseas lah, because it's a bit different, I think, from in Malaysia. So I think when you're overseas, when you think about what nation building is, I think YB Chua, Wei Kiat, and also Hidayat, they've touched on a few things lah. On number one is like in the politics perspective on how you can sort of craft better policies for a better Malaysia, for example. Or from Hidayat's perspective, how do we unite people under a single identity or the Malaysian identity? You look at how we can do that in an overseas perspective, right? To me, to summarize all of that, is that from an overseas perspective, what we can do as students to nation build or in nation building is to create a community of Malaysians overseas. Because when you are a Malaysian and you leave the country and you leave to overseas, right? It's very easy to be detached from the things that are happening in Malaysia. It's very hard to keep up with current news, for example, when you don't have friends or you don't see it happening all the time. And it's very easy to see, I guess, like the opportunities that are overseas and to see that in Malaysia, it's not so much worth caring anymore. So I guess our role as students overseas who want to nation build overseas, the number one thing is to try to get people to care about Malaysia. And how do we do that? We try to build a community of Malaysians that are overseas. In the UK where I study, this is very apparent. UK is one of the more active student bodies in the student body. And that's why you see students there, they care about Malaysia, they talk about Malaysia, they have intellectual discourse and things like that. It's because we have this very strong community of Malaysians overseas. I guess to give you a picture of how that looks like, it's not just about intellectual discourse or politics or democracy, you know. It's also about creating shared experiences. So in, for example, all the Malaysian societies overseas, when you're a student, then you go overseas, you usually join a Malaysian society. So there you have a lot of Malaysian friends with you. And then you have a lot of these shared experiences, like for example, you have makan-makan together kah on a smaller scale, or you maybe like have a cultural fest. So this is nothing to do with politics or democracy or anything like that, you know. But these kinds of things bring people together and they make themselves proud of Malaysia. And that, in a way, you start to be very proud to call yourself a Malaysian and you start to nation build overseas and you have that connection to Malaysia. Lah. I guess where organizations like UKEC come in is that we have an interest in trying to gather all these Malaysians together and to talk about issues that are important of the day. So, for example, we have conferences in the UK. We try to bring Malaysia to them. We try to bring speakers and all that to try to like, get them to care about Malaysia. Without these kinds of platforms, it's very easy for people to forget or very easy for people to just want to leave Malaysia. Lah. So I guess from an overseas context, it really is about trying to create a community and get people to care about Malaysia. So that's from an overseas context. But there are a certain number of challenges of it. Lah. How the current situation is like. In the UK or in Ireland, it is there. So when you're overseas, you see how things over there are very good or very, it's always somewhat better than Malaysia, or at least that's the mindset there, right? And because of that, it's very hard for people to continue to care about Malaysia
or you see that there are better job opportunities and things like that. And it's, you know, people just don't really want to come back anymore. I guess where we try to come in is for students overseas who want to nation build. It is our job to actually to understand why people are feeling this way and to try to see other channels in which we can help them remain connected. If politics, for example, no longer interests people, then what other ways can we try to attract their attention? Maybe it's careers. So, for example, trying to show them that there are good career opportunities in Malaysia and those kinds of things they're more interested in. Or if a lot of people are not interested in politics or Malaysia anymore, maybe volunteering would help. Or yeah, those kinds of things. I think it goes back to the point of what you know, Hidayat has said. It is that sometimes a lot of like these NGOs, they drive people away because they don't, it no longer caters to the youth interest. But it is really figuring out what they want and trying to give them this Malaysian identity and trying to help them care about Malaysia a little bit more. So I guess that summarizes how nation building looks like overseas. It really is to try to get Malaysians connected to each other and in that way to continue to care about Malaysia, and that's how we try to nation build. Okay, thank you so much, Nicole. So memang Cik Nicole pun sendiri ada ceritakan tentang create a community. So this is a great approach lah, sebab memang bila kita ada dekat luar negara ni mungkin boleh relate bila kita cakap it's a bit lonely kan. So that's why kita keep on cari kawan so that kita boleh tahu asal usul kita dekat daripada mana. So it's a great thing, sebab saya rasa macam menarik jugalah bila ceritakan tentang keadaan di luar, pelajar-pelajar di luar luar negara sana getting along together. So bila kita tak terlampau ketinggalan, so that bila kita balik Malaysia kita tahu, oh, this is what happened and this is what going on and everything lah. Mm-hmm. Terima kasih Cik Nicole sekali lagi. Encik Farid, so Sabah dan Sarawak ni, negeri yang saya rasa bukan saya seorang lah yang merasakan, ramai ni. Tadi pun ada Cik Hidayat ada sebut juga antara negeri yang mempunyai pelbagai kaum dan etnik dan kurang masalah-masalah perkauman, kita boleh kata masalah-masalah perpaduan kan. Tadi YB Chua pun ada menyebut Sabah dan Sarawak mempunyai boleh kata less problem lah. Jadi apa pandangan Cik Farid sendirilah terhadap pembinaan bangsa dan demokrasi untuk anak muda di Sabah dan Sarawak sendiri? Bagaimana apa yang mereka lihat dengan pembinaan bangsa ini sendiri? Baik, terima kasih. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pihak IDE atas jemputan dan peluang untuk saya menyertai daripada seberang Laut Cina Selatan. Saya ucap selamat juga kepada rakan-rakan panelis YB, Tuan Hidayat, Saudara Nicole dan yang menonton. Soalan yang FIFA lontarkan tadi, I beg to differ. Ya, mungkin ramai kata Sabah Sarawak ni harmoni lah, tidak pernah gaduh lah kami ni. Memang sayang menyayangi lah, tidak ada insiden perkauman. In a way, ya betul, tidak ada insiden perkauman. Tapi saya mempersoalkan ya, kenapa, kalau ini dari konteks mungkin politik kepartian lah mungkin ya, sejak perjuangan awal Sabah mengejar kemerdekaan, sudah ada parti yang race-based party. Ya, kita sudah ada SCA di peringkat awal yang mewakili bangsa Cina di Sabah untuk menyuarakan pendapat dalam mendapatkan kemerdekaan. Kemudian kita ada PRN baru-baru ini, PRN Sabah, bagaimana kaum Cina menyokong penuh DAP di dalam warisan PLUS yang ya, DAP memang multicultural party tetapi dikenali ramai majoritinya Chinese based. Kemudian ada lagi parti-parti lain yang dulunya, contohnya macam APO, dulu racial base hanya untuk KDM, Kadazan Dusun dan Murut, tapi kini sudah multicultural. Tapi itulah, bila kata Sabah dan Sarawak ini harmoni, ya kita memang semacam lah ada sedikit ekstra kepahaman ya, dalam konteks gagasan besar yang dibawa oleh almarhum
Datuk Dr. Siddiq Fadil mengenai kepelbagaian dalam bingkai kesatuan itu. Ya, mungkin Sabah Sarawak lebih faham lah. Ada ekstranya sikit. Tapi kalau kata harmoni, terpaling harmoni, saya back to differ. Kerana kalau betul kami harmoni, tidak pernah ada parti yang based on race di Sabah. Tidak ada pertubuhan yang based on race di Sabah dan Sarawak. Tapi malangnya ada. Jadi boleh katakan mungkin ketegangan itu kurang kerana berlakunya integrasi, asimilasi, yalah, ada perkahwinan yang campur, ada juga pelbagai etnik tetapi tidak berbeza rumpun. Ya, kita kena faham juga konteks rumpun ini. So kalau kita kata Melayu, Cina, India contohnya ya, di Malaysia ini, itu rumpun berbeza, benuanya berbeza. Tapi kalau kita di Sabah Sarawak ni, ya ada 32 lebih etnik tetapi rumpunnya sama. Ya, masih juga dalam Nusantara, masih juga dalam Archipelago lah. So Dusun ke, Murut ke, Rungus ke, Iranun ke, sama saja. Makanannya pun makan juga ayam masak kicap. Cina makan, Dusun makan, Iban pun boleh makan. So itu mungkin yang kita kena faham dalam konteks harmoni Sabah ni. Saya tidak katakan tegang, tetapi ada cara kami bertelagah kalau melibatkan perkauman ni. Tapi kebanyakan masanya harmonis. Jadi saya mau respon juga serba sedikit mengenai kita punya perbincangan petang ini mengenai bangsa Malaysia. Tapi dalam konteks anak muda ini menarik. Kerana sebagai saya, kenapa kita ada jurang dalam menjayakan bangsa Malaysia? Jurang itu adalah jurang sosioekonomi. Dan kenapa jurang itu minima dalam kalangan anak muda? Nah, ini menarik. Sebabnya anak muda ada masalah yang sama. Kau ada hutang, aku ada hutang. Kau tidak kerja, aku juga menganggur. Kau tidak bisnes, aku pun tidak bisnes. Kau tidak berumah, ya, aku pun tidak mampu beli rumah. Sama kan yang punya masalah ni anak-anak muda. Sosioekonomi yang sama, latarnya sama. Hutangnya lebih kurang. Peluang ekonomi pun sama juga. Nah, jadi bagi saya, yang menjadikan jurang bangsa Malaysia ini bukanlah tidak dapat dicapai, tapi belum berjaya dicapai, bukan sebab kita berbeza bangsa, bukan sebab kita tidak sama rumpun, tetapi kita ada jurang sosioekonomi yang sangat signifikan. Saya mau persoalkan juga, kenapa wujudnya gerakan haluan kiri yang agresif, tapi tidak ramai, tapi mencabar juga lah, yang digelar SSKM, Sabah Sarawak Keluar Malaysia, wujud gerakan ini. Kerana kita sedia maklum, jurang sosioekonomi itu jelas berbeza di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Kita mau compare Lembah Kelang dengan Kota Kinabalu, Lembah Kelang dengan Kuching, berbeza. Peluang ekonomi berbeza, hutang pun berbeza. Jadi so itu berlaku ketegangan untuk mencapai kesepakatan dalam mendefinisikan bangsa Malaysia itu sendiri. Jadi tidak adil juga kalau kita kata kita gagal capai, kerana Tuan Hidayat sebut pasal Indonesia. Indonesia juga bisa untuk integrate sejauh ribuan pulau pun masih dapat juga dijenamakan dengan bangsa Indonesia itu sendiri. So tidak mustahil untuk Malaysia juga laksanakan, sekurang-kurangnya ialah kita kekalkan identiti masing-masing, tetapi semangat, idealism, nation building itu kekal sama seluruh tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Itu yang penting. Jadi bagi saya, jurang sosioekonomi itu puncak utama. Kenapa kita tidak dapat capai kata sepakat? Ya? Jadi kalau kita memastikan jurang itu mengecil, kita mau minimalkan jurang itu, pastinya kita perlukan suatu konsep dalam ialah konsep demokrasi yang bukan hanya semata pada proses pemilihan pemerintah. Ya, kita kena bincang benda-benda ni. Kena bincang pasal governance, urus tadbir. Kena bincang pasal institutional reform. Kena bincang pasal pelaksanaan keadilan lah, maknanya bila macam sekarang ketika pandemik, orang pertikaikan kenapa ada kluster kayangan, kenapa orang ini boleh, kenapa VIP boleh, kenapa yang orang awam tidak boleh. Jadi dari segi itu pun, itu bagi saya itu jurang sosial. Jadi kalau bincang ekonomi, terlibat dalam tadbir urus, governance yang baik ini sangat mempengaruhi. Jadi bagi saya, untuk kita mendapatkan definisi sebenar bangsa Malaysia, kena sentuh juga jurang sosioekonomi yang bukan saja berlaku di Semenanjung Malaysia, tetapi within Sabah dan Sarawak dan juga inter island ini, Tanah Melayu dan juga Pulau Borneo punya jurang sosioekonomi. Kita dah terjaya minimakan,
insyaAllah bangsa Malaysia itu lebih jelas dan mudah untuk kita capai kata sepakat. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Farid atas penjelasan yang saya kira banyaklah yang mungkin tertanya-tanya kan tentang keharmonian si Sabah dan Sarawak sendiri. So Cik Farid pun ada sebutkan tadi tentang jurang-jurang sosioekonomi dalam dalam anak muda di Sabah dan Sarawak. Mungkin inilah yang kita kata jurang tu kita bukanlah tak nampak besar ataupun tak nampak kecil, tapi kerana masalah itu adalah masalah yang sama. Mungkin ini adalah masalah yang sama juga di Semenanjung, cuma perbezaan kuantiti lah. Kalau kita kata kekayaan di Sabah ini lain dengan kekayaan di Semenanjung kan, mungkin orang ada yang membezakan benda-benda sebegitu kan. Terima kasih pada Encik Farid. Jadi mungkin kita tak banyak lagi yang mungkin panel-panel kita nak perjelaskan lagi. Mungkin tadi ada banyak menyebut hanya menyebut tentang apa itu pembinaan bangsa, tapi mungkin ini kita teruskan lagi dengan bagaimana prosesnya, proses pembinaan bangsa itu sendiri dan bagaimana proses demokrasi dalam anak muda itu sendiri. Jadi YB, sebagai seorang ahli yang berhormat dari kalangan anak muda lah, kita kata memang ahli berhormat yang saya rasa paling muda lah sekarang ni kan, pasti mempunyai beberapa cabaran kan. Jadi adakah proses demokrasi dan pembinaan bangsa itu berlaku khususnya di negeri Selangor lah, memandangkan YB pun antara adun di Rawang. Jadi adakah proses itu berjalan? YB ya, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk pandangan saya, proses membina bangsa tu memang jalan dan utamanya di Selangor, kita nampak disebabkan Selangor merupakan salah satu negeri yang maju dengan ekonomi, peluang pekerjaan yang lebih, dan anak muda pun kalau kira anak muda pun lebih ramai kalau berbanding dengan tempat lain. So sentiasa pembinaan pembangunan negeri-negeri lain ataupun negara, mereka akan mengambil negeri Selangor, mengambil sebagai satu contoh. So sebenarnya kepelbagaian tu adalah salah satu kekuatan utama dan ia juga merupakan satu kelemahan untuk kita membina bangsa Malaysia. Disebabkan kepelbagaian ni kalau kita menerima secara positif, dia adalah satu kekuatan untuk kita, dan kalau kita pergi ke luar negara, luar negeri, it is something we are very proud of lah. Disebabkan yang kehidupan kita ada berbagai bangsa, berbagai makanan, berbagai agama dan berbagai dengan bahasa, dan ia menjadi kelemahan atas sebab disebabkan perbezaan antara kaum dan etnik, dia senang mencetus kesilapfahaman antara sama satu lain. So itulah disebabkan pada hari ini anak-anak muda telah tak ada barrier seperti zaman-zaman dulu. Kalau ibu bapa kita, nenek kita, mungkin mereka mempunyai sedikit barrier di atas sebab bahasa mereka, mereka tak dapat memahami bahasa Melayu dengan sebaik pada hari ini. Tapi hari ini kita, apa yang kita boleh bangga adalah dengan generasi muda yang sedia ada, kita boleh memahami dan bercakap bahasa Melayu dengan baik. Dan itulah salah satu platform, salah satu bahasa yang untuk kita berkomunikasi, untuk memahami sama satu lain. So di sinilah pada generasi ini kita dapat nampak bagaimana keharmonian antara kita. So saya boleh berkata bahawa membina bangsa tu dan perpaduan tu telah nampak pada hari ini. Pada hari ini, dan kita tengah berdepan, melangkah ke depan dengan satu proses yang lebih baik. So apa tadi yang moderator bertanya adalah adakah ia berlaku di negeri Selangor. Saya percaya seperti yang tadi saya mengatakan, setelah landscape politik berubah pada tahun 2008, kemungkinan sebelum tu ada banyak polisi-polisi dan program, dia adalah diwujud secara race-based. Ada yang program yang untuk memelihara
sebahagian orang ini dan kaum itu. Tapi setelah 2008 landscape politik telah berubah, kita nampak ada banyak program-program dan juga polisi negara dan ataupun negeri kita, negeri yang memimpin perubahan telah menukar daripada race based to a need based. So hari ini kita tengok di negeri Selangor apa-apa program yang sedia ada, kita nampak dia adalah diwujud disebabkan masalah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Contohnya kemiskinan, kita ada peminjaman peniaga dan itu tidak memihak kepada sesiapa, tidak disebabkan kaum. Tapi sebelum tu kita memang nampak ada banyak program yang memang race based. So setelah 2008 kita nampak ada pelbagai perubahan telah berlaku di negeri Selangor dan ia telah menjadi salah satu contoh untuk negara kita. So selepas 2008 kita pun nampaklah ada gagasan Satu Malaysia dan Dato' Sri Anwar pun sentiasa membawa idea-idea we are one family, woman do see each other, dan itu telah memimpin kita ke arah yang memupuk perpaduan dan juga memahami sama satu lain. So hari ini kita nampak kemungkinan Exco Pendidikan ataupun Menteri Pendidikan merupakan etnik ataupun kaum Melayu, tapi dia sebagai menteri ataupun Exco dia bertanggungjawab untuk memikir bagaimana kita nak menyelesaikan masalah-masalah sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah agama. Rasanya itu adalah satu progres yang amat positif dalam perspektif politik dan juga dalam kerajaan, pentadbiran kerajaan. So rasanya itu yang saya nak kongsikan dan saya nak menyentuh berkenaan tadi yang Nico mengatakan bahawa kita sebagai seorang pemimpin anak muda, kita perlu memimpin perubahan juga. Dan seperti di kawasan saya dan juga rakan-rakan pemimpin parti saya pun dengan pelbagai program-program social activity, kita juga membawa, contohnya kita membawa kaum Indian, kaum Chinese, kita masuk ke surau ataupun masjid, kita melakukan gotong royong. Di situlah kita memahami apakah agama, agama Islam yang ada, dan kita dengan cara-cara inilah kita promote dan juga cara-cara platform inilah untuk anak-anak muda untuk memahami perbezaan antara kaum. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih YB. Saya rasa perkongsian yang sangatlah sangat banyak dan sangat details lah kalau kita nampak kan bila YB ada menyebut sekarang ni kita sudah bertukar daripada race based kepada need based. Memang apa itulah antara perkara yang banyak kita lihat sekarang. Kita membantu bukanlah sebab kaum, kita membantu sebab mereka memerlukan. Terima kasih YB. Mungkin kita boleh teruskan kepada Tuan Hidayat. Bagaimanakah GPMS ini memainkan peranan selaku NGO dalam membina bangsa Malaysia dan bagaimana sebenarnya sesebuah NGO itu bergerak dan dalam memastikan anak muda lebih memahami erti demokrasi dalam Malaysia itu sendiri? Baik, terima kasih. Terawal pula. Terima kasih kepada atas peluang yang kedua. Baik, saya mulakan pujingan kedua ni dengan memetik apa yang pernah disebut oleh pengarah filem tersohor Amerika Syarikat iaitu Michael Moore. Dia sebut bahawa demokrasi is not a spectator sports, it's a participatory event. If we don't participate in it, it ceases to be a democracy. Dalam bahasa mudah kita tafsirkan sebagai demokrasi ini bukan sekadar satu acara sukan yang ditonton. Ianya adalah acara yang memerlukan penyertaan ataupun penglibatan sama. Jika kita tidak berpartisipasi di dalamnya, maka demokrasi itu akan terhenti. Dalam erti kata membina bangsa Malaysia dan untuk bagi anak muda lebih faham demokrasi ini, kita mesti faham bahawa saya masih kekal dengan garis bawah yang saya tetapkan di dalam pusingan pertama, dalam hujah saya di pusingan pertama, iaitu demokrasi ini sudut pandang anak muda itu mereka ini asasnya melawan. Lebih tepat
mungkin lebih perkataan yang tiba-tiba terlintarik oleh saya, mereka lebih cenderung mempersoalkan. Mereka ada ruang untuk mempersoalkan, mereka akan mempersoalkan. Walaupun kadang-kadang persoalan itu tak perlu berbangkit, tetapi kerana mereka merasakan itu adalah hak mereka untuk tahu, maka mereka akan terus mempersoalkan. Jadi sudah pasti apabila dalam ruang lingkup demokrasi, anak muda ini mahu pertamanya mereka itu, suara mereka itu didengar dan mereka itu dilibat samakan. Tetapi tanggungjawab kita itulah yang banyak, ya, itu cabaran yang kita hadapi, tapi tanggungjawab kita itu yang banyak, bagaimana nak kita lapiskan. Saya pecahkan respon balas saya kepada pertanyaan moderator ini dua. Pertamanya bagaimana GPMS berfungsi ke arah untuk membina negara bangsa dalam konteks demokrasi, dan yang keduanya bagaimana NGO secara garis besar, ya. Jadi dalam konteks GPMS banyak kita terlibat, khususnya dalam konteks pendemokrasian pendidikan. Ini yang antara banyak benda yang kita berikan penegasan. Kita terlibat sama dalam pembentukan dasar-dasar yang melibatkan pembangunan belia pendidikan. Ya, dan sudah pasti kita lihat bagaimana dalam era pengurusan pandemik ini banyak perkara-perkara yang tidak tentu sifat dia uncertain, khususnya dalam bidang pendidikan, dan GPMS agak kehadapan dalam kita membincangkan perkara ini. Dan kita juga telah ada satu simposium sebelum ini, dan kita akan mengemukakan memorandum kolokium. Kita telah buat satu kolokium pendidikan baru ini, dan kita akan kemukakan kepada Menteri Kanan Pendidikan dan Menteri Pendidikan Tinggi dalam waktu terdekat oleh Presiden GPMS Kebangsaan dan kepimpinan di peringkat kebangsaan. Dalam garis besar NGO, saya percaya apapun yang berlaku dalam konteks masyarakat kita ini, baik parti politik, baik NGO, baik apa saja entiti, isunya adalah bagaimana nak kita kekal relevan bila kita bercakap dalam demokrasi. Kerana demokrasi ni sifatnya itu bising. Dia memang kena bising. Kalau senyap, dia jadi dictator. Jadi kalau dia kena bising. Jadi bila dia bising ni, maka orang semua akan rasa ruang dia untuk terlibat tu ada. Suara dia perlu didengar, macam yang saya sebut tadi. Jadi ke arah untuk memastikan bagaimana negara bangsa ini terbina, saya suka membincangkan perkara ini dalam konteks beberapa elemen yang saya namakan sebagai 5R. R yang pertama ni ialah kita nak kekal relevan. Tidak ada orang yang tidak mahu relevan. Semua orang nak menjadi relevan, baik sebuah parti politik, dia nak relevan di kalangan pengundinya. Dia nak mendapat kuasa supaya dia boleh membentuk pemerintahan, dia boleh raih apa yang dia mahu raih, dan dia boleh kembalikan kepada masyarakat. Malah dalam NGO seperti kami di GPMS pun menjadi satu tekanan kepada kami, apatah lagi dalam usaha kita sekarang ni ada undi 18, ada umur had umur belia 30 tahun. Jadi untuk menjadi relevan ini, kita perlu banyak pendekatan. Jadi ke arah mencapai matlamat utama menjadi relevan ini, kita ada, saya pecahkan kepada saya pecahkan kepada 4R. Tadi ada 5, kan? Jadi relevan, dia akan pergi kepada beberapa pendekatan. Pertamanya ialah dalam konteks daya fikir. Maksudnya daripada segi keupayaan kita berfikir ini, we must be realistic and receptive. Ke arah membudayakan demokrasi, mengisi ruang demokrasi, kita perlu menjadi realistik. Mau tidak mahu, kita kena faham apa yang diperlukan oleh generasi sekarang ini. Tidak kiralah apapun had umur kita, tidak kiralah bagaimana kita berada di baris hadapan di sesebuah persatuan ataupun entiti, organisasi mahupun institusi, kita kena faham apa yang kumpulan sasar kita mahu. Kita perlu tahu apa yang mereka hendak. Walaupun macam saya sebut tadi, tak semestinya yang dia nak itu adalah benda yang betul. Tetapi inilah the beauty of democracy, ya. Keindahan demokrasi itu kita dapat melihat perkara itu. Jadi untuk ke arah ini, menjadi satu tanggungjawab sebagai sebuah ataupun mana-mana NGO itu ialah untuk faham apa yang anak muda mahu, apa yang generasi masa kini mahu, bukan mendoktrin apa yang kita rasa mereka mahu. Ini saya fikir asas yang paling penting. Kalau kita tidak bersikap realistik, kita akan gagal. Kita lihat bagaimana dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Satu ketika tidak ada orang pun yang menjangkakan Donald Trump akan menang. Tidak ada orang yang menjangkakan Donald Trump akan menang. Maknanya garis konservatif ini akan boleh menewaskan satu garis moderate. Tetapi akhirnya kerana dia gagal untuk berdiri dalam realisme masyarakat, realisme keperluan Amerika Syarikat untuk menjadi relevan di mata dunia, akhirnya kita dapat lihat bagaimana Donald Trump tersungkur dan menjadi hanya presiden sepenggal. Lepas itu kita lihat yang pertama. Kemudiannya dalam konteks daya fikir ini juga, we must be receptive. Receptive ini dalam erti kata kita kena terbuka menerima idea baru. Sekarang ini kalau kita lihat, satu ketika dahulu kalau kita tengok, budaya menggunakan media sosial ini adalah satu benda yang agak asing untuk orang-orang yang berumur dan sebagainya. Tapi sekarang ini kalau kita lihat,
Jangan saya ambil media sosial seperti Twitter ataupun Facebook lah. Saya ambil TikTok saja. TikTok ni dulu level budak-budak je. Maksudnya pada umur belasan tahun ataupun awal 20-an. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat, kita lihat bagaimana media-media ataupun institusi, entiti-entiti dakwah pun menggunakan TikTok ni sebagai media mereka untuk membuat video-video pendek supaya pesan-pesan dakwah itu tercapai ke serata skrin telefon supaya sampai kepada kumpulan sasar dia. This is important kerana kita mesti terbuka dengan menerima idea baru ni, dengan kita mesti terbuka dengan perubahan yang berada di hadapan kita. Saya kebetulan masih lagi menggunakan ada BlackBerry lah. Ini BlackBerry. Saya masih menggunakan BlackBerry. Kita boleh tahu macam mana BlackBerry ni. Satu ketika dulu mereka begitu, kalau tepat perkataan dia saya guna, mereka begitu arrogant dengan adanya BlackBerry Messenger. Pada ketika itu siapa yang nak pakai penggunaan teks secara percuma ni kena ada BlackBerry. They need to use BlackBerry Messenger. Tanpa mereka sedar bahawa ada satu aplikasi yang sedang meningkat naik namanya WhatsApp yang boleh pergi kepada semua peranti ataupun device. Dan hari ini kita dengar BlackBerry hanya sekadar satu software security saja, tidak lebih daripada sebuah itu. Dan siapa yang pakai BlackBerry ni boleh dianggap sebagai ketinggalan zaman ataupun dinosaur. Saya tak pakailah. Saya sekarang simpan dan sayang telefon lama lah. Itu dalam konteks daya fikir, kita mesti menjadi realistik dan kita mesti menjadi reseptif, kita terbuka. Dan bagaimana pula dalam segi daya tindak, NGO-NGO nak menjadi relevan, nak menjadi menjadi relevan ke arah menjadi ejen pembangunan bangsa dalam ruang lingkup demokrasi ini, kita mesti menjadi rasional. Kalau sekarang ini kita berdiri atas kerangka emosi, kita bertindak atas kerangka perasaan yang tidak tentu hala, kita hanya berdasarkan kepada sentimen, ini akan mengkafan dan mentalkinkan kita lebih awal daripada umur kematian kita. Kerana tidak mahu, mahu tidak mahu, kita perlu menerima hakikat bahawa dalam dunia era maklumat berada di hujung jari ini, orang boleh mencari maklumat sepantas 2-3 saat. Hanya dengan menggunakan aplikasi Google, mereka boleh dapat maklumat di hujung jari mereka semudah 1-2-3. Maka kalau kita memilih untuk menjadi emosi, kita tidak rasional dengan pendekatan dan juga ekosistem yang mengelingkari dan mengelilingi kita, maka kita tidak akan menjadi relevan dan kita akan gagal untuk menjadi entiti yang boleh dimanfaatkan ke arah membina sebuah negara bangsa. Dan yang keempat, elemen yang keempat selepas kita menjadi realistik, reseptif, rasional ini, kita harus responsif. NGO tidak boleh statik. Sama seperti parti politik, mereka lagilah, mereka parti politik, YB Chua pasti lebih arif untuk mengulas perihal itu. Matlamat mereka is kuasa, maksudnya kuasa untuk mereka kembalikan kepada rakyat. Tetapi NGO ini, dia ada dia punya prinsip, dia ada dia punya ideologi, dia ada dia punya objektif. Dan untuk menjadi kekal relevan, itulah kita harus responsif kepada isu-isu semasa, isu-isu yang perlu kita santuni dengan bijak dan cakna, tanpa kita mengkesampingkan prinsip-prinsip yang kita pertahankan daripada awal. Ini saya fikir penting dalam kerangka dan ruang lingkup demokrasi. Macam saya sebut tadi, demokrasi itu sifatnya bising. Anak muda mahu suara mereka didengar, mereka tidak boleh dikesampingkan. Mereka perlu menjadi entiti yang dilihat penting. Bukan kita kata sekadar dilihat, mereka memang penting untuk kita membentuk negara kita ini sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya untuk tempoh 5-10 tahun akan datang. Kita juga tidak mahu terpasung ataupun terpenjara di dalam slogan-slogan semata-mata. Kita ada slogan bangsa Malaysia yang kita pertahankan sekian lama, tetapi macam yang disebut oleh saudara Farid tadi, realitinya tidak berlaku begitu. Masih ada kacau ganggu, masih ada usik-mengusik yang akhirnya mengganggu perpaduan dan juga integrasi kaum itu di tahap yang kita tidak mahu. Jadi ini penting untuk kita fahami, dan pada hemat saya tidak boleh kita lari daripada perkataan menjadi relevan itu. Kalau kita tidak mahu menjadi relevan, maka kita akan, saya sebut tadi, saya guna perkataan itu mungkin keras sedikit, kita mungkin perlu bersedia ditalkin atau dikafankan dengan lebih awal kalau kita gagal mengadaptasi organisasi entiti kita dengan keperluan semasa. Masa kini kita tidak ada pilihan. Kerana generasi muda yang sedang kita hadapi pada ketika ini begitu. Dan ianya bukan sekadar di Malaysia. Ianya juga berada di seluruh negara. Tadi bila saya dengar saudari Nicole, you elaborate on what has been experienced in UK, saya teringat zaman-zaman saya jadi atasi pendidikan dulu. Begitulah. Generasi muda, mereka merasakan mereka mahu. Apakah mereka salah? Tidak. Mereka tidak salah kerana dalam membentuk perspektif, dia tidak ada salah ataupun betul.
Tetapi yang penting ialah bagaimana hendak memastikan apa yang mereka sasar itu adalah perkara yang tepat. Dia boleh jadi salah, dia boleh jadi betul, tetapi apakah ia tepat pada masanya, right timing, itu penting untuk kita sasar. Dan saya fikir itu ulasan dan kupasan saya bagi pusingan yang kedua. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Hidayat. Banyak juga ni dah sentuh daripada tentang bagaimana NGO itu secara generalnya kan bergerak dalam memastikan anak muda ni lebih memahamilah erti demokrasi dalam Malaysia ini. Saya kira kalau ada yang di luar sana mungkin mungkin boleh tengok balik kita punya forum ini selepas ini, sebab mungkin banyak yang Cik Dayat bagi ni tentang relevan, bagaimana NGO perlu menjadi reseptif dan realistik, responsif terhadap apa yang orang di luar sana nak. So untuk menjadikan satu NGO itu boleh bergerak secara konsisten dekat dalam keadaan demokrasi ini, inilah antara saya rasa tips-tips yang sangat bergunalah daripada Encik Hidayat sendiri. Terima kasih Encik Hidayat. Jadi saya sambung lagi kepada Cik Nicole. Apakah pengalaman Cik Nicole sendiri dalam melihat kepelbagaian kaum dan bangsa apabila di luar negara? Adakah Malaysia mampu mencapai kepelbagaian sebegitu atau Malaysia sudah bergerak jauh dalam mencapai kepelbagaian yang ada? Terus, boleh teruskan Cik Nicole? My response to this question, because the question is can we become as diverse as other countries, as like, you know, as I experienced, for example, in the UK, or can we not? My response is similar to, I guess, Encik Farid tadi. I beg to differ. I think it's very easy to paint this very idealistic picture that other countries are always better than Malaysia and we should strive to be like them. But in my own experience, I feel that actually the UK, Malaysia is a far more diverse country than the UK actually is. We have a lot more ethnic and a lot more different kinds of backgrounds compared to a country like the UK. And so therefore, we face a very different set of challenges compared to the UK. For example, and I say this in the UK and Europe, for example, if you picture, what's the first picture that you have in your mind of a person in the UK? It's always a white person. The people, the other Britons there, that are, for example, British Asian or British Indians, they are a very small minority, unlike in the Malaysia, where they are a much larger proportion of people. And we respect that and we want to recognize their cultures as part of this larger Malaysian identity. And this is the same in, I guess, countries like Europe. It's mostly predominantly white and they only have a certain set of cultures and therefore they don't experience the kind of challenges that we face in, I guess, accepting people's culture and also tolerating. To be honest, tolerating, I think, is not the right word. It's more of being receptive and accepting of other people's culture and also being respective of that. So, you know, it's very easy to paint this picture of how other countries are a lot better, but it's not true. And they experience racism also, right? Like, for example, when COVID happened, the Chinese were mainly blamed for it, even though they had nothing to do with it. Chinatown was empty and for some reason they were blamed. Or like in the recent Euros when it happened, when the Britons lost for something like football, right, they blamed it on the blacks because they were the players who missed the goals. So racism happens in countries like that as well. You see that in the UK, you see that in the US and everywhere. So very honestly, I think Malaysia is actually not doing that bad compared to other countries. We have our own set of challenges, but we are not as bad as we seem. There are a long ways to go. I think there are certain things that we can learn from other countries, but it is not always that Malaysia is in this like, very terrible state when it comes to racial equality. Maybe in like a national scale, like the rhetoric is, or like the political rhetoric or whatever, it may seem that way. But on a more personal scale, I think you would have, you know, remember interactions with people who are of different race or cultures with you, and I think you would be more accepting of their cultures. So I guess that's number one. I guess I can share a bit on
what I see are the differences between Malaysia and the UK, for example. So I feel that in the UK, they have a much more stronger nationalistic culture. They are much more likely to call themselves a Briton rather than in Malaysia, where you call yourself a Chinese first rather than Malaysian, or an Indian first rather than Malaysia, an Indian first rather than a Malaysian. But we need to assess also whether or not that is actually right for us. Just because it's like that in other countries, I don't think it necessarily should be adopted in Malaysia. It goes back to the question that Jack Hidayat sort of raised in his first, you know, first round of discussion, where do we want to actually become a country like Indonesia, where you have a single identity and other people just follow the identity? Or would we much rather celebrate all different types of cultures, which I think that's what Malaysia wants, right? So it comes at a trade-off, I think, to have this one single identity, because a lot of identities, other cultures are somewhat sidelined if you do have that. And so whether or not that's the right thing, it's, I guess, for us to decide as Malaysians on how we want to proceed with that on our own Bangsa Malaysia. It's not necessarily always the case that you are like, you have to be like other countries. But I guess there are some ways in which we can learn from other countries. And I think from a much more personal experience, I cannot speak on like a very large scale, but I feel that they are much more open to conversations like this, conversations on race, conversations on minorities, and they have a much healthier debate. So for example, in my uni, right, one of the first things that they did, because my university has a lot of different cultures, like you have the minority groups, you have people from international students, it is very important for them to be able to acknowledge this diversity. So one of the first things that they did for us was that they put us in a seminar on how to on subconscious bias. So how do you recognize when you have a subconscious bias towards someone, whether it's towards their race or because of their race and identity? For example, you don't work you don't really want to work with this person because they're not of the same, they're not Briton, for example, or they're Chinese and you don't feel like so comfortable with them. And that itself is a way where you show people that that you have subconscious biases and you try to address that, right? So that's number one. The second thing that I remember very like prominently in my university days was that there was a demand from a minority group. So the minority group in the UK, they are called BAME, so like the Black Asian minority groups. And demanded the university to be a bit more tolerant towards cultures like them. And the university responded, they welcome these kinds of demands. They welcome demands from like minorities. And they held a town hall session with everyone in the university who can join to hear these concerns and hear like what kind of discrimination that they've been facing. And because they have such an open culture, they implemented policies to try to, you know, welcome these people better and to like you know, just like to a much more healthier, diverse community, like I would say. So I guess in that sense, in Malaysia, we could do a lot better in how we discuss about race. It is not necessarily, you know, you have to draw a hard line, or it does not always need to be politicized. Everyone's concerns can be heard, and this can be done on institutional levels, for example, companies, universities, you know, and also on a much more national level, in which we have a much more healthier debate when it comes to race. So yeah, back to the initial question, I think I sidetracked quite a bit on whether or not we can achieve, you know, this diversity, whether or not we can celebrate it. Honestly, we can, and we have been doing it, and we have been doing it much better than a lot of other countries that deal with these sets of challenges. There are many ways in which we can improve, and we should definitely try to improve on them. But I'm optimistic, I think, and I think the younger generation is also a lot more tolerant and accepting of different cultures. So yeah, it is definitely possible for us to achieve that kind of goal. Okay, thank you, Cik Nicole. Kalau tengok kat sini, Cik Nicole pun banyak menyebut tentang how dekat luar, dekat negara lain pun sekarang tengah struggling on to fight racism and to build nation building on their own perspective sendiri, kan. Mungkin saya boleh tambah sedikit lah, bila di luar negara sana
macam Malaysia kita dah hidup daripada, orang kata daripada start Malaysia itu ditubuhkan, kita dah berada dekat dalam keadaan kepelbagaian itu sendiri. Tapi mungkin di luar negara, mereka baru dah ditubuhkan negara, baru diterima, menerima daripada rakyat daripada negara-negara lain, contohnya melalui perkahwinan ke, ataupun perpindahan pekerjaan ke, ataupun macam Cik Nicole sendiri sebagai seorang student. So ini mungkin macam Cik Nicole cakap sendiri, set of challenges itu agak berbeza daripada Malaysia dan other country lah, seperti UK sendiri, seperti yang Cik Nicole bagi tahu tadi. Terima kasih sekali lagi Cik Nicole. Dan mungkin saya boleh teruskan semula kepada Encik Farid. Mungkin tadi Encik Farid ada menyebut tentang Sabah dan Sarawak ni harmoninya lain daripada Semenanjung ni. Tapi dia adalah satu, kita boleh panggil lebih, kalau orang kata kat Semenanjung ni, mungkin kita bila kita cakap pasal harmoni je, mungkin kata, oh kenapa kita tak boleh jadi macam Sabah dan Sarawak. Mungkin Encik Farid boleh terangkan lagi apakah cara-cara yang tadi Encik Farid katakan, mungkin ketegangan itu berbeza daripada Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak kan. So apakah ramuannya lah cara hidup harmoni yang boleh dibawa ke Semenanjung? Macam yang Encik Farid tadi ada cakap kan, walaupun tak harmoni tapi mungkin ada cara-caranya lah yang sendiri daripada Sabah dan Sarawak. Encik Farid boleh teruskan? Baik-baik. Okay. Macam mana ni Fah? Dia harmoni tapi tak harmoni. Macam mana tu? Okay, ginilah. Senang cerita, mungkin kita nak katalah resepi yang ada di Sabah dan Sarawak ini boleh digunakan pakai seantero Malaysia contohnya. Saya tidak kata begitulah. Tapi mungkin ada beberapa perkara yang kita perlu perbaiki yang bukan sahaja dapat impact kepada Semenanjung Malaysia tetapi juga the whole nation. Ya, yang saya mau ketengahkan semula semangat persekutuan Malaysia itu sendiri. Tadi pagi saya drive kereta, saya nampak bendera sudah start naik. Tapi kali ini menjelang 16 September, benderanya lain. Benderanya bukan saja bendera Malaysia dan Sabah. Tapi ada bendera Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi saya pun fikir, Malaysia, Sabah, Sarawak. Macam mana gabungan tiga ini jadi Malaysia? Sedangkan Malaysia itu bendera Malaysia lah. Sabah ini lain negara, Sarawak ini lain negara. Adakah tanah Melayu direpresent oleh bendera Malaysia? So, saya macam berfikir juga apa message yang kita cuba sampaikan sebenarnya. Saya bukan kata ada pemisahan dari segi wilayah-wilayahnya, tidak. Tetapi bagi saya, kefahaman kita sebagai bangsa Malaysia ini, kita kadang-kadang kita terlupa mengenai kita punya persekutuan. Kadang-kadang bila orang Sabah cerita, dia akan cakap Sabah pun Sabahan, Sarawak pun Sarawakian. So, orang Semenanjung pula pos percuma seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak bukan dalam Malaysia ke? So, jadi tidak ada kesepahaman pun di antara dua kepulauan ini. Itu satu hal. Jadi kalau kita boleh pecahkan ruyung ini, pecahkan perbedaan-perbedaan ini, saya rasa dia akan kurangkan ketegangan itu. Itu antara Sabah Sarawak, Semenanjung Malaysia, tetapi pula dalam kalangan kepelbagaian bangsa dan kaum dalam Malaysia pula, bagi saya perkara yang sama juga. Sebab kalau centralization of power melalui persekutuan Malaysia ini berlaku, seharusnya yang berkuasa di tengah ini menyelamatkan yang kurang bernasib baik ini. Ya, kalau kita kata Sabah mundur, pantai timur Semenanjung Malaysia juga mundur. Ya, mereka ada masalah yang sama. Jadi kita kena fight for each other. Orang Sabah kena fight juga untuk kawan-kawan di Kelantan, di Pahang, di Terengganu contohnya. Kawan-kawan di Sarawak kena fight juga anak-anak orang di Selangor yang ditindas, yang hutannya diradu juga. Sebagai saya, ini satu idea baru untuk bangsa Malaysia yang harus kita perkenalkan dalam kalangan anak muda. Karena kalau kita bicara, ya orang Semenanjung kalau cerita pasal politik pula, Sabah Sarawak ini pelengkap kerusi sahaja untuk menjadi pemerintah contohnya. Dan tidak cukup kerusi, yang kumpul daripada Sarawak, tambah dari Sabah sikit, genap lebih 50% untuk tubuhkan kerajaan. Jadi kalau kita terus bersikap sedemikian, bangsa Malaysia itu tidak ada semangatnya. Bagi saya tidak ada jiwanya. Ya, kalau kita define macam mana pun, kita harus kembali semula kepada semangat penubuhan Malaysia itu sendiri. Bagaimana seharusnya kita fight for each other, ya? Apa yang kurang,
center. Maknanya contohnya kalau kita punya central central sekarang ialah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur harus fine. Internetnya harus sama juga di Sabah, di Sarawak. Pendidikan hantar guru-guru terbaik ke pedalaman. Tidak sahaja Sabah, Sarawak, pedalaman hulu Selangor pun hantar. So, dia biar seimbang. So, kadang-kadang bagi saya, the very basic of penubuhan Malaysia itu juga kadang-kadang kita terlupa hayati. Ya, kalau kita sudah menggunakan, sebab bagi saya, Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia ini, Singapura, Brunei, inginkan kemerdekaan ketika itu ya, dengan semangat akhirnya menjadi satu negara yang kuat untuk mentadbir sendiri. Jadi kebetulan yang dua lagi sudah tidak menyertai, kita bertiga di wilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia ini sudah lebih 60 tahun bersama, seharusnya perlu pertahankan dan juga memahami semula konsep itu Persekutuan Malaysia. Jadi kalau kita terus-menerus abaikan ya, kalau orang Sabah cerita pasal Sabah saja, orang kawan-kawan di Semenanjung cerita pasal Semenanjung saja, itu bagi saya tidak akan berkembang semangat bangsa Malaysia itu. Sebab ada banyak faktor-faktor pemersatu yang lain ya, selain sosioekonomi saya sudah sentuh tadi, bagaimana kalau latar sosial kita terlalu berbeza. Ya, kalau macam contohnya anak-anak Bumi Putra, kalau daripada 10 ada 5 masuk universiti. Lepas tu yang lain pula, kalau yang non-bumi, ada daripada 10 ada 9 pula. So bagi saya ini akan jadi jurang. Itu jurang yang sosial. Ekonomi pula sama juga. Peluang ekonomi, peluang pekerjaan dan sebagainya. Harus sama rata. Kalau tidak sama rata pun, sekurang-kurangnya adil peluang yang dapat. Ya, kalau kata di Lembah Kelang saya banyak peluang pekerjaan, kita perlu cari juga, kena invest lebih kepada Kepulauan Borneo juga, beri peluang juga untuk rakyat di Sabah, Sarawak dapat peluang pekerjaan yang sama, gaji, skala gaji yang lebih kurang sama, jadi tidak ada yang ketinggalan. Tapi kita tidak harus lupakan, kita ada faktor-faktor pemersatu yang lain juga yang kita perlu pertahankan. Contohnya penggunaan bahasa kebangsaan, kita ada sukan, kita ada makanan. So ini bagi saya mungkin kecil, tapi adalah antara faktor-faktor pemersatu yang tidak boleh ditinggalkan sebagai pelengkap lah ya. Pelengkap, kita sudah kurangkan kesenjangan ekonomi, kesenjangan infrastruktur, kesenjangan perhatian lah, attention daripada center, daripada persekutuan Malaysia itu kepada seluruh naungannya, seluruh negeri-negerinya. Jadi akhirnya kita boleh dapatkan semangat itu dan perkukuhkan semangat itu semula. Dan dalam masa yang sama juga, saya ingin juga tegaskan, kebetulan saya bicara atas kapasiti Majlis Belia, kita juga tidak boleh pukul sama rata keperluan anak muda. Ya, anak muda ni kita perlu ada kategorinya. Ada kategori belasan tahun, awal 20-an, lewat 20-an dan awal 30-an contohnya. Jadi setiap peringkat ini berbeza-beza keperluan. Dan bagi saya yang sudah dalam golongan 3 series ini sendiri, saya tidak paham cara anak-anak muda belasan tahun. Jadi dia ada banyak keperluan dan demand masing-masing. Yang bagi saya, kalau kita tidak cater properly ya, so kita mau bicara merealisasikan pembinaan bangsa Malaysia ini, kalau kita tidak cater properly, saya risau nanti ya, mungkin yang 3 series punya grup kita boleh fahamkan. Begini caranya, bangsa Malaysia ini sekian-sekian, demokrasi sekian-sekian. Tapi yang belasan tahun ini ditinggalkan pula. Dia tidak diberikan konteks yang sama, padahal ini pelapis yang seterusnya. Jadi kalau kita buat perkara ini berterusan, betul lah yang Tuan Hidayat sebut tadi, mungkin kita akan ditalkinkan lebih awal, dan akhirnya semangat bangsa Malaysia itu tidak dapat diangkat secara baik, dan tidak merentas bangsa, agama, kaum dan latar ekonomi. Jadi mungkin saya banyak sentuh hal perbezaan wilayah, sebab ialah kebetulan dijemput atas kapasiti Sabah dan juga Kepulauan Borneo lah barangkali. Walaupun di Malaysia ni ada 30 juta lebih ya, tapi Sabah Sarawak ni hanya represent 5 juta saja sebenarnya. 5 juta tanah yang besar, tapi ada 5 juta populasi saja dari gabungan dua ini. Jadi bagi saya, kita sebenarnya perlu, saya sebut sekali lagi, perlu fight for each other. Kena pertahankan apa yang kurang. Sebab demokrasi itu kan bising, jadi kita perlu pertahankan sama satu sama lain. Siapa yang negeri jiran kita yang tertindas, kita perlu pertahankan juga. Itu mungkin dalam regional context. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita mahukan anak muda pelapis ini faham dan juga mampu angkat idealism semangat bangsa Malaysia itu, pertama yang saya sebut tadi, kita perlu identify demand dan keperluan mereka ikut
kategori, ya. Tak bolehlah kita pukul sama rata anak muda ni asalkan 30 tahun ke bawah sama demandnya. Saya itu salah. Kemudian semangat persekutuan Malaysia itu. Jangan tinggalkan, nah, sementara kita kebetulan menuju 16 September, kita perlu hayati semula. Kenapa kita merdeka sama-sama, lebih kurang sama-sama lah, ya, ada yang 57, ada 63, tapi dia punya timeline itu lebih kurang sama, maknanya British 7, kalau Sabah Sarawak merdeka sama-sama dengan Tanah Melayu. So ini bagi saya, kita ada satu kepahaman yang cukup panjang, tetapi diupakan dan tidak dipertahankan dengan baik. Dan akhirnya menjadilah kesenjangan-kesenjangan yang semakin teruk, baik dalam kalangan bangsa yang rentas etnik, mana Cina, India, Melayu, ataupun sesama etnik Melayu di Brunei, itu Melayu di Kuching, Melayu di Sarawak, tuan-tuan. Jadi itu cukup untuk pusingan kedua. Terima kasih. Terima kasih Encik Farid atas perkongsian sebentar tadi. Saya rasa bila Encik Farid ada sebut identify demand, saya rasa benda yang sangat penting lah bila kita proses untuk membina pembinaan bangsa lebih-lebih lagi daripada kalangan anak muda ini, identify demand dan keperluan itu adalah sangat penting lah. Bila kita tak tahu apa anak muda nak, dan macam tadi pun Encik Hidayat ada sebut, anak-anak muda ni memang jenisnya memberontak, jenis yang mempersoalkan lah, sentiasa mempersoalkan. Bila kita tak dapat nak identify apa benda yang mereka perlukan mengikut kategori masing-masing, benda tu jadi adalah satu proses yang agak sia-sia lah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Farid. Saya rasa kita dah pun sampai kepada boleh kita kata antara pusingan yang terakhir lah. Pusingan terakhir ni, jadi kita tak adalah perlu menghuraikan lebih panjang. Mungkin panel-panel pun mungkin boleh berikan kata-kata yang boleh kata nasihat ataupun harapan lah kepada pembinaan bangsa ini sendiri. Saya kembali kepada YB Tuan Chua. Apakah harapan YB sendirilah tentang konsep pembinaan bangsa ini terhadap anak-anak muda? Mungkin YB boleh jelaskan sedikitlah. Okey, terima kasih. Tadi banyak kali yang menyebut berkenaan dengan apa keharmonian dekat Sabah dan Sarawak. Betul. Rasanya kita ada imajinasi di kawasan tersebut di atas, sebab waktu kita pergi ke sana kita nampak pelbagai kaum boleh duduk sekali di satu kopitiam, berkomunikasi dengan baik. Sebenarnya di Semenanjung berlaku juga di 60-an, 70-an. Kita sentiasa memberi satu-satu contoh, dululah kita boleh duduk sekali, makan sekali, komunikasi dengan baik. Kenapa dia tak berlaku pada zaman ini? Saya percaya kita nak membina bangsa Malaysia, dua perkara yang kekurangan. Satu adalah kepercayaan antara kita. So kalau kita dapat membina balik kepercayaan antara etnik dan kaum, saya percaya bangsa Malaysia ni will be one step further untuk satu langkah untuk berjaya. Yang kedua adalah keadilan. Sepanjang masa ni, apa yang perbezaan bukan saja antara kaum, antara polisi, antara Sabah, Sarawak dengan Semenanjung, antara kaum, dia akan menjadi satu jurang yang besar. Dia jurang adalah antara relationship, perhubungan antara kaum. Dia akan menjadi satu isu yang yang akan menimbulkan untuk menjayakan pembinaan bangsa Malaysia. So pada hari ini kita nampak semua progres adalah dalam track yang positif. Sebelum ni, kalau kita ingatkan sebelum ni dalam politik 90-an, 80-an, jarang orang sebut politik di Sabah Sarawak. Tapi hari ini kita nampak selepas 2008 Dato' Sri Anwar sebut 916 Hari Malaysia, 916 dijadikan hari cuti untuk Hari Malaysia. Dan hari ini dalam senario politik,
pelbagai, kalaulah ada krisis berlaku, kita akan memberi fokus bukan saja dalam isu-isu semenanjung Malaysia. Kita akan memberi fokus apa masalahnya di Sabah Sarawak, apa masalahnya komuniti Indian yang mewakili minoriti. So rasanya itu penting kalau kita dapat kita nak membina bangsa Malaysia yang berjaya, kita perlulah menjayakan satu, membina kepercayaan, dan kedua kita kena membina keadilan untuk semua rakyat Malaysia. Terima kasih YB. Walaupun ringkas tapi saya rasa agak padatlah bila kita kata membina kepercayaan dan keadilan itu sendiri. Sangat-sangat pentinglah bila kita berkata tentang pembinaan bangsa. Terima kasih YB. Jadi mungkin saya teruskan kepada Tuan Hidayat sendiri. Mungkin GPMS itu sering dilihat aktif dalam mengangkat dan menyokong pendidikan sistem demokrasi negara dalam kalangan anak muda seawal umur saya kira 16 tahun kan. Ada apakah cadangan yang boleh Tuan Hidayat cadangkan agar sistem demokrasi bagi anak muda ini dapat dijalankan dalam PRU 15 kelak? Mungkin banyak yang dah bercerita tentang political situation sekarang. Mungkin Tuan Hidayat boleh jelaskan dengan lebih terperinci lagi. Okey, baik. Soalan ni patut YB Chua jawab lah. patutnya. Tapi tak ada masalah. Saya bagi dalam sudut pandang saya. Pertamanya, ke arah menjawab apa tadi yang disebut tadi, cadangan ya, daripada di sistem demokrasi untuk anak muda dapat dijalankan dalam PRU yang akan datang. Baik. GPMS konsisten dengan pendirian bahawa berkenaan dengan bagaimana Undi 18. Malah dalam beberapa keadaan kita juga kehadapan dalam mendengarkan pendirian berhubung perkara tersebut, dan saya rasa berkenaan dengan kita nak mendaya upayakan anak-anak muda dalam proses demokrasi menjelang PRU 15 ni, saya rasa benda ni automatically telah terjawab melalui MOU yang ditandatangani oleh Kerajaan Persekutuan dengan fraksi pembangkang Pakatan Harapan semalam ya, yang melibatkan Yang Berbawa Perdana Menteri dengan empat pimpinan Pakatan Harapan, yang mana sudah ada persetujuan. Salah satu komponen yang dipersetujui dalam memorandum persefahaman tersebut adalah untuk menyegerakan Undi 18. Itu saya kira satu landmark yang sangat besar dan penting dalam landscape politik Malaysia. Walau bagaimanapun, saya ini secara peribadi, saya berpandangan ke arah kita nak merealisasikan pendaya upayaan generasi muda melalui PRU 15 ini, kita melihat banyak sidang DUN juga, saya ingat Selangor juga mungkin akan terlibat dalam sidang yang akan datang, iaitu untuk membahaskan had umur paling minimum untuk menjadi calon. Itu antara yang kedua yang boleh saya sebut. Tetapi dalam yang paling penting pada saya, ke arah kita nak meletakkan Undi 18 ataupun maknanya nak empower anak-anak muda ni di dalam landscape demokrasi melalui pilihan raya ini, kita tidak boleh mengkesampingkan, kita tidak boleh mengenepikan langsung elemen pendidikan politik, kerana kita kena faham bahawa ke arah kita nak memberikan satu privilege kepada generasi muda ini, bukan kita kata tak boleh, boleh, malah itu adalah hak mereka, dan alhamdulillah hak itu sampai ke tangan mereka pada masa ini. Tetapi isunya apa? Isunya ialah apakah kita sudah mempunyai pendidikan politik yang bersesuaian, yang menyediakan anak-anak ataupun generasi muda berumur 18 ini untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dia ada dua analogi, menu moderator. Ada satu analogi ni, kita kalau nak suruh anak tu berjalan, biar je dia berjalan. Maksudnya dia jatuh dulu tak apa, tapi dia akan belajar berjalan melalui kecederaan yang dia hadapi. Maksudnya bila dia injured, dia akan jadi pandai. Tetapi ada orang percaya bahawa metodologi itu tidak tepat. Metodologi yang tepat ialah kita bimbing, kita bagi dia ruang, berjalan betul-betul dulu, setapak, barulah kita benarkan dia berlari. Sama juga macam naik basikal, budak-budak naik basikal, dia tak boleh naik basikal tanpa roda tiga, kerana pasti pada kayuhan pertama, kedua dia akan jatuh. Maka dikenalkan tayar roda tiga di belakang tu supaya dia boleh stabilkan diri dia. Dia dah rasa yakin, besok kita tanggalkan roda dua tu. Kan? Ada orang percaya bahawa untuk bagi budak-budak ni pandai bawa basikal, tak payah roda dua, terus. Tak apa, luka tak kisah. Yang penting dia akan belajar melalui proses kecederaan itu.
Tapi mazhab yang kedua percaya bahawa perlahan-lahan didik mereka dengan menggunakan equipment-equipment yang bersesuaian, mekanisme yang bersesuaian. Bila mereka dah stabil, maka benda itu akan berjalan. Bukan soal saya tidak bersetuju, saya bersetuju dengan Undi 18, saya bersetuju dengan mendaya upayakan generasi muda ini, tetapi isu pendidikan politik ini adalah satu benda yang saya rasa banyak pihak ketinggalan dalam membincangkan perkara ini secara serius. Sebab bila kita bincang mengenai pendidikan politik, ianya bukan soal mewujudkan obsesi politik kepada orang muda ataupun kepada pelajar sekolah, tetapi ianya adalah soal mengajar generasi muda ini di bangku persekolahan mengenai sense of belonging mereka kepada negara. Kenapa mereka perlu menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi demi negara, bukan kerana demi parti politik. Ya, bukan. Ini kadang-kadang kita tahu ada parti politik groom daripada umur 13, 12 dah jadi ahli. Pada saya, apa gunanya? Tidak ada gunanya, kerana yang penting ialah mereka ini memahami tanggungjawab mereka itu sebagai warga negara yang berperanan. Okay, jadi pada saya dalam konteks pendidikan politik ini dia ada banyak, tetapi dalam ruang terakhir ini saya suka untuk ulas dua. Kalau mungkin panjang sikit, saya nak ulas dua. Dalam komponen pendidikan politik, dia ada keluarga, dia ada institusi media massa dan juga organisasi politik. Keluarga ni kita tak usah ceritalah, itu pendidikan keluarga. Ya. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks institusi, dalam segi ekosistem pendidikan, saya sebab tu saya sebut, saya pun kalau saya bersembang dengan orang, ramai orang yang agak dia canggung dengan saya. Dia kata kau ni suka sangat bandingkan Indonesia. Tidak, tetapi kalau saya nak bandingkan di Indonesia, pada sekolah dasar ataupun sekolah rendah, mereka memperkenalkan subjek kewarganegaraan ataupun Pancasila dan kewarganegaraan. Maksudnya, mereka belajar mengenai bagaimana peranan sebagai warga negara itu seawal sekolah rendah. Tetapi kalau kita lihat dalam sistem pendidikan kita, kurikulum bersepadu sekolah rendah misalnya, subjek kewarganegaraan ini tidak ada. Ketatanegaraan ini tidak ada. Mungkin pelajar-pelajar non-Melayu ataupun non-Muslim, dia ada sedikitlah belajar melalui pendidikan moral, tetapi tidak melalui pendidikan Islam. Pendidikan Islam mungkin dia agak holistik, ya. Tetapi subjek untuk bercerita mengenai kewarganegaraan ataupun ketatanegaraan ini adalah satu benda yang sangat penting untuk kita ketengahkan. Satu ketika dahulu menjadi rutin. Kalau zaman-zaman saya sekolah dulu, kita akan pada setiap hari Isnin dan hari Jumaat, kita akan baca rukun negara. Kita dipimpin oleh ketua pengawas di depan untuk baca rukun negara. Apakah sekarang ini masih ada lagi? Saya pun tidak tahu. Pengalaman saya tengok anak saya pergi ke sekolah, benda tu tak ada. Okey, itu satu perkara. Tetapi itu yang saya sebutkan tadi, benda ini harus diberikan penekanan supaya pendidikan politik ini menjadi satu cushion, supaya kesan ataupun impak yang dibawa oleh generasi muda ini tidak kita panggil memberikan impak yang tidak baik kepada negara. Saya sebut di awal tadi, anak muda ini sifatnya melawan. Anak muda ini sifat mahu suara mereka mahu didengar. Jadi kita tidak mahu mereka ini membuat pertimbangan melalui sistem politik yang tidak betul. Sistem politik adu domba, kacau ganggu yang menyebabkan mereka mendapat maklumat yang tidak betul mengenai sesuatu perkara. Disebabkan itulah pendidikan mengenai ketatanegaraan ini harus dilihat balik dalam sistem dan ekologi sistem pendidikan. Saya berat nak sebut perkara ni sebab masalah dengan orang Malaysia, mentaliti orang Malaysia ni, everything, setiap benda mesti dibawa ke sekolah. Sampai ke tahap keselamatan jalan raya pun nak jadikan subjek di sekolah. Kadang-kadang kekarutan ini sebenarnya satu benda yang sangat berbahaya untuk generasi muda, kerana ada semacam satu tafsiran dan pemikiran untuk selesaikan masalah untuk orang tua-tua ni, kita henyak subjek tertentu di sekolah. Sedangkan sebenarnya kalau kita mengadun subjek ketatanegaraan ini mengenai bagaimana mereka perlu sayangkan negara, bagaimana mereka perlu cintakan negara, kenapa mereka nanti satu ketika pada usia 18, semester pertama universiti, mereka akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Bukan soal politik, tetapi soal mereka perlu memberikan yang terbaik kepada negara. Maka mereka mesti memilih pemimpin yang betul untuk negara. Itu yang dimasukkan dengan pendidikan politik. Yang pertama berkenaan dengan institusi. Yang keduanya adalah media massa. Tanpa kita sedar bahawa kuasa media massa ini membawa komponen dalam 30% daripada segi keseluruhan komponen pengupayaan masyarakat. Besar portionnya itu. Jadi media massa ini juga mesti mempunyai ruang-ruang dan kebertanggungjawapan yang betul. Betul, kita bandingkan. Sekali lagi, kita lihat bagaimana kuasa media di dalam negara kita ni, kalau apa yang disensasikan di Twitter, disensasikan di Facebook ni, kalau dibawa ke ruang-ruang dada-dada akhbar, dia akan jadi viral dan sebagainya, maka benda boleh menjadi selesai.
Tetapi kadang-kadang kita terlupa, kita khilaf berkenaan dengan fakta. Kerana media ini fokus mereka mudah. Mereka mereka ialah mereka perlu dapat rating. Isunya rating, dia tak ada benda lain. Kebertanggungjawapan sudah menjadi perkara yang kedua. Yang penting mereka laku di mata pembaca, laku di mata penonton, laku di mata pendengar. Yang penting sensasi, bukan yang penting sensasi dan kontroversi, bukan informasi. Maka disebabkan oleh itulah dia ada jangka panjangnya, kita mesti melihat naratif melalui ekosistem pendidikan itu untuk mewujudkan pendidikan politik yang betul ke arah mendidik generasi muda ini sebagai generasi yang sedar akan peranan mereka sebagai warga negara yang mempunyai tanggungjawab untuk mencorekkan landscape negara melalui pilihan yang mereka akan buat pada hari pengundian. Pertama, keduanya daripada segi media tadi, itu yang tadi jangka panjang, mungkin jangka sederhana dan jangka pendek, mesti ada limitasi tertentu. Betul, media mesti ada akses yang luas untuk menyebarkan maklumat, untuk menyebarkan fakta, tetapi sama sekali tidak boleh membenarkan ruang-ruang adu domba dan fitnah dijadikan budaya melalui media. Dan ini juga harus dilapisi dengan pendekatan-pendekatan yang berhemah, bukan pendekatan melalui punitif ataupun penguatkuasaan, tetapi pendekatan yang berhemah supaya generasi muda ini tidak merasa diri mereka dihukum apabila mereka menyatakan pandangan ataupun mereka bersuara. Sebab saya masih ingat seorang editor berita dia sebut bahawa isu sebenarnya bukan kebebasan bersuara, tetapi isu sebenar adalah kebebasan selepas bersuara. Kita boleh bercakap, kita boleh memberikan pandangan kita, tetapi sebaik saja kita menutup skrin telefon, apakah kita akan selamat apabila kita keluar pintu rumah kita? Ini yang menjadi persoalan beramai pihak. Maka environment ataupun ekosistem dan persekitaran ini harus dijamin melalui sistem pendidikan politik yang betul, melalui peranan yang dimainkan oleh keluarga, institusi melalui ekosistem pendidikan, media, dan sudah pasti aktor-aktor politik melalui parti-parti politik yang perlu ada rasa kepertanggungjawaban untuk mendengarkan rakyat dan negara ketimbang untuk mendapat kuasa semata-mata. Itu daripada saya, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Encik Hidayat. Saya rasa ni sangat-sangatlah banyak, ni memang banyak betul ni. Bila berkata tentang sekolah politik, ini adalah satu benda yang kita ramai yang anak muda tengah membincangkan juga tentang isu-isu ni. Adakah perlu ada ataupun tidak, ataupun bagaimana hilangnya rasa rasa ingin tahu tentang keadaan-keadaan negara kita. Anak muda sekarang ni kalau dilihat mungkin agak hilang rasa perlulah untuk mengetahui. Mungkin bila kita kata tentang politik, tak payahlah ambil tahu. Ini yang kita selalu dengar bila cakap dengan anak muda je. Ini bila cakap dengan anak muda yang mungkinlah kalau kita berada dekat dalam circle parti ataupun circle certain-certain parti politik, mungkin mereka akan bercerita tentang politik ataupun mungkin mereka akan bercerita tentang polisi dan dasar-dasar negara. Tapi kalau kita pergi ke kedai kopi, mungkin ceritanya lain, tentang game, tentang apa yang viral sekarang ni di social media. Orang jatuh kolam ke, orang jatuh tasik ke, itu yang viral. So saya rasa ni memang sangat-sangat diperlukanlah pada masa sekarang tentang sekolah politik itu sendiri kan. Terima kasih sekali lagi Encik. Sama-sama, tak ada masalah. Kalau saya boleh akhir sikit, saya sebut bahawa penindasan tu berlaku bukan kerana orang yang menindas tu kuat, tapi kerana orang yang baik memilih untuk diam. Disebabkan itulah pendidikan politik ini penting, supaya kita menjadi orang baik yang terjun ke lapangan untuk menyebarkan kebaikan tu kepada seluruh komuniti dan masyarakat kita. Itu saja. Betul-betul. Terima kasih Encik Dayat. Ni sangat mendalam ayat ni. Kalau ada sesiapa yang boleh quote ayat ni, ha. Ni sangat baik. Terima kasih Encik Dayat. Terima kasih. Okey, saya teruskan dengan Cik Nicole. Cik Nicole, untuk ini sebab kita kan dah sampai dekat session yang terakhir. So mungkin Cik Nicole ada beberapa sedikit harapan lah terhadap pembinaan bangsa ini kepada rakan-rakan penuntut di luar sana, dan mungkin lebih khusus kepada penuntut-penuntut di luar negara lah pada masa ini. Silakan Cik Nicole. Okey, boleh. Yeah, so for me, harapan, my hope lah for youths is very simple only. I just hope that more and more youths continue to care about Malaysia, to continue to look at the issues in Malaysia and to try to contribute to the discourse.
Maybe it is that we don't know as much and we feel that we cannot contribute as much. But just educating yourself and starting to get into it, that is very important. I think the reason why I feel very strongly about this is because when I am overseas, being a student overseas, compared to when I'm in Malaysia, I see that people become more and more apathetic. They feel that things are always better overseas and that they feel that Malaysia cannot change and they don't see a future, and that makes them very apathetic. But I guess what I really hope people realize is that all the good things that you see elsewhere, better employment opportunities, a more tolerant society, or anything good that you see, that can be Malaysia one day. It can be that in 20, 30 years. It takes time, but one day it can be Malaysia. We are the people who have experienced it overseas, and we are the people who can bring that back to Malaysia. And if we don't do it, then nobody else will. So I think I'm just going to keep it short, but my hope for youths overseas or in Malaysia is very simple only, is that to continue to care, to continue to educate yourself, and to continue to try. And all the good things that you see can one day be Malaysia, but we have to bring it up and we have to work towards it up. So yeah, just to end that there, pass it back to the moderator. Okay, thank you Nicole for the warm wishes. Saya rasa kat luar sana pun mungkin boleh ambil nasihat-nasihat ni, dan saya berharap benda yang samalah apa yang Cik Nicole harapkan tadi. Saya teruskan yang kepada panel kita yang terakhir, Cik Farid. Mungkin Cik Farid boleh nyatakan sedikit penambahbaikan lah dalam konsep pembinaan bangsa ini daripada perspektif seorang anak muda di Sabah, ataupun mungkin secara keseluruhannya lah. Baik, silakan. Mungkin ini rumusan lah ya, rumusan bagaimana kita mencapai ataupun meraihkan kepelbagaian dalam unity framework, bingkai kesatuan ini. Maknanya kita kena, mau tidak mau kena ikrar. Ya, kau berbeza, aku berbeza, tapi kita kena bersatu atas sefew pendirian lah. That's why idealism bangsa Malaysia itu perlu jelas ya. Jadi saya cuba ringkaskan dengan tiga akronim lah ya. Mungkin kalau Malaysia ni ringkasannya di pilar MAS lah, MAS. M yang pertama tu adalah yang saya sebut panjang lebar tadi, minimalkan jurang sosioekonomi. Dan saya mau quote juga YB Chua tadi, kita minimalkan juga trust deficit. Trust deficit ni pun juga problem yang menyebabkan kita saling suspicious with each other. Kita benci tidak tentu pasal pada orang lain gara-gara trust deficit. Dan trust deficit ini bagi saya berlaku kerana ini A yang kedua, MA ya. A yang kedua, so kita tidak mengangkat keadilan dan kebenaran. Ini problem. Bila orang yang susah kita tidak fight, orang yang ditindas kita tidak pertahankan, akhirnya berlaku trust deficit. Ya. Ini baik dari segi enforcer ataupun rakyat biasa. Sesama kita, sesama rakyat. Ya, orang Sabah tidak mau fight untuk orang Selangor, orang Sarawak tidak mau fight untuk orang Terengganu. Seperti itu termasuk Malaysia. So kita kena minimalkan itu trust deficit dengan mengangkat kebenaran dan keadilan. We have to fight for what is right and the truth. Kita kena pertahankan. Kalau dia salah, salah lah. Dia menteri ke, dia ulama ke, dia YB ke, dia orang kaya, dia salah lah. Okay, nanti niat terakhir, S tu ialah stop. MAS. Stop itu stop doing things yang didn't work. Bagi saya, anak-anak muda terutamanya, itu sudah bukanlah banyak belajar, tapi kita sudah di generasi yang sudah setengah abad sudah, 50 tahun lebih, kita sedang mencari solusi kepada pembinaan bangsa Malaysia yang tuntas ini. Jadi bagi saya seru rakan-rakan anak-anak muda di luar sana, kita harus berhenti buat benda-benda yang nonsense inilah. Kita sudah tahu apa yang memecah belahkan kita sudah identify apa yang menyebabkan kita ketinggalan, kita tidak boleh love each other, sayang satu sama lain, kita tidak boleh bersatu atas sama bangsa Malaysia. Kita sudah kenal, kita tidak masuk panjang, tapi kita sudah tahu apa perkara-perkara tersebut. So we have to stop doing that, we have to stop continuing what has been done dengan kerosakan-kerosakan yang telah berlaku. Sekian, saya harap dapat merumuskan semua, saya minta maaf segala salah dan kurang. Terima kasih, moderator. Okey, terima kasih Encik Farid atas beberapa cadangan penambahbaikan tadi ataupun boleh kata kata-kata terakhirlah untuk forum pada petang ini. Jadi kita sudah sampai kepada penghujung forum ini. Harap
saya berharaplah agar segala perkongsian yang diberikan oleh setiap panel pada petang ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton pada petang ini. Jadi saya berharap juga kepada siapa yang mungkin terlepas tentang terlepas forum pada hari ini, mungkin boleh tonton kembali selepas habis kita punya session ini. Dan sekiranya tiada apa-apa soalan daripada penonton di luar sana ataupun daripada para peserta yang berada dekat dalam Zoom sekarang bersama kami, mungkin saya boleh tamatkan forum ini di sini sahaja dan kita kembali kepada pengerusi majlis kita. Terima kasih. Sekejap.